Tanahnya gampang longsor, makanya saya taruhin batu-batu buat menahan, takutnya tanahnya ngeblesak ke bawah. Iya. Jadi batu-batu ini nuansa arsitek kamu. Betul. Ya, ya, ya. Kenapa nggak pasang batu nisan aja sekarang? Itu kuburan Pak, ini kan buat rumah. Jadi ini empang juga sengaja dibikin empang sama sengaja. Ini empang. Arsitek empang. Saya. Ini kolam renang. Kalau di Jakarta empang Pak. Ini katanya malam-malam airnya bisa berubah warnanya. Betul. Oh. Kayak di Monas Pak. Hah? Jadi berubah-berubah warna. Hebat. Tapi, oh ini permainan apa sih? Oh, ini mainan Kak Abi. Oh mainan Kak Abi. Boleh nyobain nggak Pak? Oh ini yang namanya boleh, Kak boleh. Ada rumahnya Denny Kagur besar. Jadi dari kamar menuju ke ruang tamu harus pakai beginian. Pak, nyalainnya gimana, Pak? Nyalainnya pakai api. Pakai api. Wah, seru banget ya. Alamnya bagus banget. Ika sini kalau sore-sore kasih makan ikan ya. Teh ya. Jadi kalau sore-sore kasih makan ikan ya. Di sini kasih makan ikan, kita kasih makan ikan ya. Tuh. Lihat ikannya langsung pada ngelubung itu. Awalnya beli ikan yang gede-gede doang. Oh, terus kecil udah beranak, anak lagi yang kecil banyak banget. Iya. Gimana sih ada tips-tipsnya nggak sih? Ada tipsnya buat teman-teman di rumah yang punya kolam ikan supaya bersih. Jadi supaya ikannya tuh pada gede-gede. Dikasih ikan aja sih. Biar ikan. Oh, biasanya kan ini banyak kumutnya gitu mah. Terus biar ikannya nggak berjamur. Gitu biar. Ada garam khusus, garam khusus buat kolam ikan. Ditaburin aja, ditaburin. Terus Mama ngomong apa? Roti ya? Kayak di rumah makan juga dikasih roti. Oh, jangan ini ya. Ada makanan ikan, Mas. Oh, makanannya ada. Jadi ada pelet apung namanya. Oh, iya. Ada ini ikan. Mau kasih makan, kasih makan apa tadi? Makan. Kasih makan, kasih makannya. Sehari, kadang 3 kali, kadang 4 kali. Kasih makan gitu. Kok kasih makan Rafathar? Inspirasi sih bikin kolam. Jangan dimakan Rafathar gitu. Tuh. Ini awalnya dari Mama Eni. Lempar. Kalau misalkan. Lempar. Mama kan seneng banget makan di restoran Sunda. Oh, iya. Yang apa saungnya tuh di atas-atas kolam gitu. Oh, iya. Jadi selesai makan itu makanan ikannya dilemparin ke kolam gitu. Jangan dimakan. Kata Deni. Doain ya, Ma, insya Allah nanti kita bikin yang begini di rumah. Ya, alhamdulillah. Udah, Rafathar, tapi gimana? Senang banget dia, bagus. Ikannya udah kenyang. Ikannya udah banyak. Tiap hari yang rawat ini siapa? Ada orang yang rawat. Kalian mereka yang rawat taman, ikan, sama burung. Cowok-cowok ada di mana sih ini? Cowok-cowok pada kemana ya? Ya ampun itu cowok-cowok. Lagi pada ngapain ya? Lagi pada main pasti. Tinggal pencet. Tuh dari kamar mandi ke kamar dia aja harus pakai beginian tuh. Dah, Dedek. Wow, wih, Dede Rafathar. Rafathar mau kemana? Rafathar mau main. Rafathar. Rafathar mau nyobain. Rafathar dulu. Rafathar jatuh. Oke, siap. Rafathar coba ya. Berdua sama Baba. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Maju. Dadah. Wih.
Dadah. Dadah. Eh, kaget juga. Sakit gak kaget? Pemain apa? Wah, seru banget, udah ada Teh Santi, udah ada Kang Denny. Yeah. Hari ini Mama Ami live di rumahnya Denny Cagur. Ada Kang Abi juga, ada Rahmatar juga. Oh, naik. Di rumahnya Denny. Kita jalan-jalan di rumahnya. Hah, Rahmatar ngapain? Lagi cuci muka deh, cuci muka. Cuci muka, cuci gadang. Cuci muka lagi. Jangan dijilat deh ya, Pak. Ya Allah, Rahmatar. Kita main game. Ayo kita mainin. Rahmatar, ayo Rahmatar. Lihat tuh rumahnya Denny Cagur, let's go. Gimana sayang rumahnya Kang Denny, bagus kan? Iya, enak banget. Aduh, ya rumahnya ya, Teh, Kang Denny ya.